بسم الله الرحمن الرحيم نويت غسل لرفع الحدث الأكبر من الجنوب فرضا لله تعالى. Aku berniat melaksanakan mandi besar untuk menghilangkan hadas besar dari junub fardu karena Allah Ta'ala. Tujuan mandi junub adalah untuk kembali membersihkan diri dari hadas kecil ataupun hadas besar. Karena kalau belum melakukannya dianggap masih najis, dan belum bisa melakukan kewajibannya sebagai seorang muslim. Oleh karenanya mandi junub diwajibkan bagi setiap muslim dalam beberapa keadaan. Keadaan itu diantaranya, keluarnya mani pada kaum pria, bertemunya dua organ intim walaupun tidak keluar mani, ketika berhentinya darah haid dan nifas, ketika orang kafir menjadi mualaf atau baru saja masuk Islam, ketika seseorang dijemput ajalnya atau meninggal dunia.